Baik, selamat siang. Di sini akan langsung kita tunjukkan cara perakitan PCB Bulbook Magazine. Untuk cara perakitannya, ini kurang lebih ketika pengiriman ataupun barang sudah sampai, kondisinya seperti ini. Ada beberapa part yang kita pisah dari senapannya dan juga dari popor. Untuk perakitannya langsung saja kita mulai. Yang pertama, sebelum itu ada dua baut di bagian popor nanti yang sudah kita pasang. Kita tutup menggunakan solasi kertas. Nanti kita lepas dulu untuk bautnya. Dan untuk baut yang ada di popor, ada perbedaan untuk panjangnya. Yang bagian belakang itu yang paling panjang, dan yang pendek untuk bagian depannya nanti. Oke, lanjut kita pasang terlebih dahulu untuk picunya. Untuk yang picu, kuningannya yang seperti ini, yang panjang. Oke, dan untuk pensilnya nanti yang agak runcing seperti ini. Nanti mohon untuk dibedakan, karena nanti untuk pemasangannya takutnya ada kekeliruan ataupun tertukar untuk bagiannya. Langsung saja kita pasang untuk pecunya terlebih dahulu. Untuk pecunya kita pasang di bagian persegi yang ada di sini. Kita gunakan kunci L berukuran 3. Tidak usah terlalu kencang, cukup terpasang saja agar nanti masih bisa digerakkan untuk bagian picunya. Oke, ketika sudah terpasang, lanjut kita masukkan mesin senapan ke popornya, kurang lebih seperti ini. Dan dipastikan untuk lubangnya sudah presisi. Apabila masih terlalu ke belakang untuk picunya, bisa didorong agak ke belakang sedikit untuk popornya, dan dipastikan untuk lubang penguncinya yang ada di senapan. Oke, ketika sudah presisi, langsung kita kencangkan untuk popor dan juga mesinnya. Ini untuk bagian depan yang pendek tadi, dan yang panjang untuk bagian belakang. Kita gunakan obeng plus. Kita kencangkan bagian belakang terlebih dahulu. Oke, setelah sudah terpasang untuk senapan dan juga popornya, kita cek apakah masih ada yang agak goyang. Lalu kita pastikan untuk picunya tidak membentur bagian atas ini. Lanjut kita pasang untuk cancel kokangnya. Untuk cancel kokang kita gunakan kunci L ukuran 3, sama kita pasang di bagian bawah survivornya. Mas Farid. Yes. Dan untuk langkah terakhir, kita pasang untuk kuplernya. Di bagian samping ini ada lubang. Kita pasang, cukup terpasang tanpa harus dikencangkan menggunakan alat tang atau semacamnya. Dan untuk unit senapannya tinggal kita pasang
rel mounting ukuran 22 di bagian sini. Ada dua lubang di bagian atas, kita masukkan dari depan. Jika sudah presisi dengan lubangnya, tinggal kita masukkan untuk bautnya. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci L ukuran 3. Dorong sedikit. Oke, sudah terpasang dan untuk ininya sudah siap pakai. Kurang lebih seperti itu tadi untuk cara perakitannya, dan semoga bisa membantu. Terima kasih.